adab-adab ilmu secara umum. Sebab kita nak, sebab apa ni tempat dia, kenapa guru-guru biasanya di pusat pengajian Al-Azhar akan letakkan kitab ni sebagai, walaupun kitab majmuk tu sendiri tinggi, tapi mukadimah ni akan dijadikan pengajian yang boleh dikatakan wajib lah. Sebab yang meletakkan yang pertama, yang selepas daripada pembahagian ilmu tadi, Bang Riz Iman Awi sebut tentang adab-adab ilmu, kemudian adab-adab seorang orang alim, dan adab-adab seorang penuntut ilmu. Itu dia punya flow yang kaitan ni. Jadi kalau kita nak buat secara akaran lah, saya punya pembahagian saya lah, Bang Riz Iman Awi yang pertama dalam mukadimah tu, dia ada mukadimah dia, malalan dia. Ini perkara pertama. Yang keduanya, Imam Nawawi sebut tentang pengenalan sedikit tentang Rasulullah SAW. Tiga, Imam Nawawi bawa tentang Imam Syafi'i. Dalam pertemuan ni kita akan jumpa Imam Nawawi sebut tentang nasab Imam Syafi'i, sedikit biografi Imam Syafi'i, perjalanan pengajian dan perjalanan hidup dia. Kemudian apakah ucapan-ucapan dan juga kata-kata hikmah yang disebut oleh Imam Syafi'i. Kemudian kita ada Imam Syarul. Imam Syarul ini, kitab majmuk ini tak kita sebut lah. Saya sebut secara umum nanti general lah, bagi nampak gambaran apa kita punya fokus bidangan dalam kita. Imam Syarudi pengarang kitab Matan oleh Matan Al-Muhazzab. Imam Nawawi mensyarafkan Matan itu. Yang syaraf itu yang nama dia kitab Al-Majmu'. Jadi bila dah kita baca kitab atau pengarang Imam Syarudi, tak boleh, tak sepatutnya lah kalau kita tak cerita dia tak sebut tentang Imam Syarudi. Sebab itu selepas sebut tentang Imam Syafi'i, Imam Nawawi sebut tentang Imam Syarudi. Lepasnya itu baru akan masuk kepada dia punya loop dia, dia punya isi utama dia kaitan dengan ilmu. Saya sebut ada ilmu lah. Dalam ni dia ada tentang niat, kata kemudian apa, di Abdillah sama yang kaitan dengan ilmu ni. Dalam kitab Majmu' ni, mukadimah ni kita akan jumpa Imam Nawawi akan sebut tentang ayat-ayat Quran dan juga hadis-hadis dan juga ucapan-ucapan ulama tentang perlunya niat yang betul dalam bentuk ilmu. Kalau kita nak poti satu-satu tu, kita akan kena betul lah. Sebab antara yang membezakan seorang tu akan mendapat kefahaman yang benar ataupun tidak kaitan dengan agama ni adalah titik permulaan dia tetap kaitan dengan niat. Sebab kalau kita tuntut ilmu nak faham tentang Allah, nak faham tentang Rasulullah, nak faham tentang hukum hakam ni dengan niat yang salah, kebiasaannya Allah Ta'ala tak akan menyampaikan kita mendapat selamat lah. Sebab tu Imam Nawawi akan sebut yang ni mula-mula sekali. Sebab tu Imam Nawawi sebut tentang hadis-hadis dan juga ayat Quran tentang kelebihan untuk ilmu. Itu biasalah sebagai galakan untuk ilmu. Kemudian Imam Nawawi sebut tentang jenis-jenis aqsam ni, jenis-jenis ilmu syarak dan jenis-jenis ilmu yang dituntut oleh syarak. Ilmu yang fardhu ain, mana kita sebutlah apa kadar ilmu fardhu ain. Kemudian ilmu fardhu kifayah, apa ilmu kifayah, apa yang ilmu yang sunnah, apa yang ilmu yang makruh, apa ilmu yang haram. Jadi kita akan jumpa di tengahnya. Yang lepas, yang lain ini ada al-ilmi
adab-adab ilmu, adab-adab orang alim, dan adab-adab orang yang belajar dan muta'alim. Ini yang teras kepada isi pembincangan ilmu. Sebab pembinaan seseorang penuntut ilmu ni dia akan bermula di sini. Tak kira lah kita bincang khusus ni sebab kita nak mengaji ilmu fiqh, ilmu agama ataupun hadith kan. Pembinaannya di sini. Sebab tu kita akan tengok kalau madrasah, misalnya schools yang membincangkan ataupun susunan atur untuk pengajian Islam, kalau kita tengok yang turut kita sandarkan pada school, sekolah-sekolah dulu-dulu dulu, pasal dulu. Pengajian akan bermula dengan pengajian adab dulu sebelum masuk isi-isi pembincangan ini. Sebab kita tak mau pelajar-pelajar itu terlepas persoalan pembinaan diri dia. Kita nak letak itu dulu yang sebagai tangga yang mula. Kita nak belajar ni benda yang besar ni. Kita nak baca kitab pembincangan mazhab, kita tak baca lah, kita kau pun berdima dia. Jadi maknanya letak yang ni dulu. Kalau tak selesai yang ni, kita akan berhadapan banyak masalah dalam pembinaan seorang penentu ilmu. Dan juga esok dia nak jadi guru, kalau kita tak bina wawah pun akan jadi masalah. Selesai yang berkaitan dengan ilmu. Yang ke-6 dia akan masuk kaitan dengan Al-Fatih. Yang ni mungkin lah agak, kita kata agak dah masuk khusus sikit lah. Yang ni masih kita anggap general lah. Tak kisah siapa, misalkan insyaAllah orang Muslim, orang Islam biasa, akan dapat manfaat secara meluas daripada perbincangan ni. Sebab ke mana pun, sama ada yang mengambil pengajian Islam secara khusus ataupun pengajian Islam secara tambahan di masjid, surau, di pondok, kesemuanya takkan terlepas daripada perbincangan ni. Yang berkaitan dengan fatwa ni, Imam Nawawi akan sebut tentang adab-adab, adab seorang mufti, kemudian adab seorang mustafti, orang yang nak pergi minta fatwa daripada mufti. Tapi fokusnya di sini. Sebab kitab majmuk ni adalah kitab fiqh. Dan dengan saya sebut tadi, dengan dia punya perbincangannya, label yang dikatakan muntaji, penghujung. Biasanya orang yang akan mengambil manfaat dan fokus kepada kitab majmuk ni adalah orang-orang yang akan jadi rujukan dalam bidang fiqh. Biasanya begitu. Bila dia nak jadi rujukan dalam soalan fiqh, dia kena sama juga. Kalau dia nak jadi penuntut ilmu, dia kena ada adab-adab dia, etika dia, dan juga dia kata apa, standard operasi dia sebagai seorang mufti. Jadi yang ini isi yang isi yang dalam isi yang banyak juga ditekan dalam body mode. Yang ketujuh, yang ketujuh selesai tentang adab-adab mufti ni. Penghujung pada mukadimah majmuk, yang ketujuh ni saya buat conclusion dia, penghujung kepada mukadimah ni adalah mustalahat al-ulum, termua-termua perkataan-perkataan tertentu yang akan banyak kita akan berjumpa dalam kitab majmuk dan juga dalam pembahasan mazhab Syafi'i. Imam Nawawi akan letak di hujung, dia akan teranglah nama ulama-ulama mazhab Syafi'i, perkataan-perkataan yang biasa digunakan dalam pengajian mazhab Syafi'i, apa maksud asah, apa maksud sahih, apa beza rajih, apa beza marji, apa beza pendapat Imam Syafi'i kalau kita nak sandarkan, apa beza azhar. Itu istilah-istilah yang akan diperlukan dan akan digunakan dalam pengajian mazhab Syafi'i secara khusus, dan disertakan juga dengan dipanggil mustalahat ilmu, istilah-istilah ilmu secara basic dan secara asas yang melibatkan kebanyakan ilmu-ilmu Islam.
kita akan jumpa pengenalan asas tentang ilmu hadis. Nabi sebutlah tentang hadis sahih, dia dhaif, hadis mursal. Kita akan jumpa juga pembahasan tentang bahasa, terjemahan-terjemahan dan huraian tentang beberapa perkataan yang biasanya kita akan jumpa dalam perbincangan kita mu'azzab tadi. Dan ada juga beberapa perbincangan sedikit tentang asas-asas usul fiqah. Kita akan jumpa lah. Sebab tu disebut oleh kebanyakan ulama antara pengajian yang terbaik kepada seseorang yang memang dia nak mengkhususkan diri dalam pengajian agama Islam ni, pengajian melibatkan hukum-hukum tafakkur fiqh ni, kitab Muqaddimah Imam Nawawi ni memang menjadi satu kitab yang kemestian lah pada seseorang belajar. Okey, ini gambaran umum. Gambaran umum tentang kitab. Boleh ya? InsyaAllah. Okey, kaedah pembincangan kita, saya difahamkan kita punya plan untuk kita akan buat 2 minggu sekali dan kita akan fokus pada kitab ni. Cuma kaedah yang kita akan cuba bawa, saya akan cuba bawa lah, yang bahagian mukaddimah ni kita akan baca satu persatu, tapi saya akan terjemah perkataan saya. Cuma sampai pada part-part tertentu saya akan letak tanda, nah, yang ni kita fokus. Itu cara kaedah yang saya akan cuba buat. Okey. Yang bahagian nasab Rasulullah ni mungkin kita akan baca kaedah pembacaan, kita akan baca semualah untuk setiap perkataan kita akan baca. Cuma laju tak laju tu tengok. Yang kalau laju saya akan terjemah perkataan, saya terjemah perkataan. Nah, kalau yang mendalam sikit tu kita akan berhenti dan sini kita fokus lebih sikit. Sampai ke sini. Tapi fokus yang sini kita akan bagi fokus dulu sebab ada isyarat pada boleh dikatakan keseluruhan kandungan lah. Yang sini pun kita akan baca secara laju. Di sini kita akan letak perhatian lebih. Ini yang kita akan nak fokus. Yang last ni, yang ni kita akan tengok bila sampai di sini macam mana. Ikutlah pada tuan-tuan perempuan yang tak kisahlah, yang boleh datang atau tak datang. Cumanya kita nak sampai ke sini dulu. Sampai masa dia kita akan tengok. Cuma saya sendiri lah, secara peribadi saya sendiri, niat saya di mana-mana tempat pun. Kitab Muqaddimah ni saya akan jadi pembacaan tetap saya lah. Seorang, dua orang kan yang main tempat-tempat mana pun. Ini antara kitab yang mesti saya diulang-ulang baca lah. Dan harapnya kalau selesai satu sesi, orang lain pula boleh datang ambil manfaat, saya pun boleh dapat manfaat. Itu masalah. Ini pengenalan tentang kitab. Rehat seminit. Bagi ruang kat kawan-kawan pun sampai. Saya nak minta izin lagi sekali, saya nak ta'aruf sikit. Saya kali ini ta'aruf rekah je lah. Saya tanya ada yang sahabat-sahabat UKM tak? Yang sekarang angkat tangan. Ada soalan lagi. Yang tak kira lah UKM ke mana ke, yang dia punya background dia pengajian Islam lah, pengajian Islam. Tak kira lah degree ke ataupun sekolah tengah lah, ada bahasa Arab dan juga pengajian Islam. Tak angkat tangan lah. Tak angkat tangan ni perlu, ya, penting sebab saya nak buat apa? Anggaran macam mana kita nak buat, kita nak bincang. Boleh? Angkat tangan yang mengajar Islam. Sahabat-sahabat tak kisahlah, master ke, degree ke, sekolah mendengar, tapi ada background pernah mengajar Islam dengan bahasa Arab. Okey, ramai juga. Alhamdulillah. Ramai juga. Oh ya, tak apa, tak apa. Okey. Kemudian, saya nak sebut juga ni. Yang pertama kali, saya ucap terima kasih banyak tuan dan sahabat-sahabat yang datang. Hatta kalau sebahagian sahabat-sahabat yang tak ada background bahasa Arab dalam mengajar kali pun, boleh follow. InsyaAllah saya akan terjemahkan kata-kata tu. Dan sampai tempat perayaan raya tu memang kita akan pergi masuk sikit lah. Baik, sebelum masuk pada kitab, dia kena ada beberapa introduction dulu. Sebab kita punya konsep diskusi turah. Jadi kita nak
sebutlah beberapa maklumat yang penting. Okey. Dari padam ni, dari tajam padam. Yang pertama sekali macam saya sebut tadi antara kita yang menjadi disiplin lah, disiplin kebiasaan dan juga amalan kebiasaan dalam pengajian ni, bila kita bincang tentang kitab, kita akan sebutlah pengenalan juga tentang kitab tu. Kita bincang tadi sebahagian daripada kitab, daripada kitab yang besar, kitab Majmu'. Yang saya dah sebut tadi, kitab Majmu' ni memang Imam An-Nawawi rahimahullah karang dengan perjalanannya itu adalah perjalanan perbandingan antara mazhab. Imam An-Nawawi salah setiap bahasa sudah sampai satu masa dia ada review ni bagi siapa-siapa yang ada luar masa, dia akan sampai boleh contoh dalam bab Hekok tak berstart masuk bak air saja akan tentu tentang hukum air di sisi macam ini, apa ujah umai dari Quran, umai dari hadis, hadis itu pula dia sentuh satu hadis, Imam Nawawi akan sebut pula hadis itu soal yang terlalu air. Kalau ada perbahasan tentang hadis, Imam Nawawi akan sebut orang sebahagian orang menggunakan hadis ini, apa jawapan dia. Kalau kita level itu, pembincangan akademik itu adalah antara level yang mendalam. Kemudian habis yang mazhab ini, dia akan sebut mazhab lain yang ada dan hujah-hujah mazhab-mazhab lain dan apa perbincangan yang wujud. Kemudian ada sebab-sebab yang dia sebut, dia biasalah sebab dia base-nya dalam mazhab Syafi'i, dia akan sebutlah hujah-hujah dari sisi jawapan-jawapan imam apa mazhab macam ini tadi, tak ada hujah-hujah pihak mazhab yang lain. Dan bukan sekadar empat mazhab lah, buat main reka lah yang mana yang ada dalam ruang lingkup dan capaian imam menaruhi semua. Tapi dalam itu yang pertama lah, pengenalan tentang kitab yang kita dah sebut, pengenalan tentang kitab Muqaddimah. Dan kebiasaannya bila kita bincang tentang satu kitab, kita wajib dan kita kena sentuh lah tentang Tuan Pengarang. Tapi saya tak sentuh lah tentang Tuan Pengarang, saya salah pada sahabat-sahabat tu sebab zaman sekarang pun zaman yang budak sikit, gadget pun semua untuk baca dan secara tentang Imam Nawawi rahimahullah ni masing-masing dengan kadar kemampuan sini boleh buat bahas, boleh buat kita kata research sendiri lah. Cuma kita akan sebut beberapa tempat lah antara rujukan yang terbaik untuk tahu tentang perkara ni adalah dalam Tobaqot lah. Ada satu kitab nama dia Tobaqot Syarif Yahya. Nama kitab tu Tobaqot Asy-Syafi'iyyah Al-Kubra. Dia himpunkan tokoh-tokoh dalam mazhab Syafi'i ni dan disentuh tentang biodata dan juga kehidupan setiap tokoh tu. Dalam tu ada bahagian tentang biodata Imam Syafi'i, Imam An-Nawawi rahimahullah. Itu adalah rujukan tu. Jadi saya takkan sentuh lah tentang Imam An-Nawawi, cuma saya akan sentuh sikit-sikit lah kita ambil buat syarat dan juga tabarruk ambil keberkatan daripada kisah Imam An-Nawawi rahimahullah. Yang ini yang saya petik daripada dengar daripada huraian guru-guru saya lah, di samping kita tengok dalam sejarah tersebut dengan yang sama. Imam An-Nawawi rahimahullah ni hidup pada zaman yang dikatakan kemuncak kejatuhan umat Islam. Dalam sejarah umat Islam ni disebut kejatuhan yang paling teruk sekali masa Tatar. Sebab kalau graf kejatuhan tu kita masa Tatar serang Baghdad, itulah yang paling kemuncak lah. Bahkan ada sampai tahap pengkaji sejarah kata yang kita hari ini tak sama lagi macam mas, walaupun dah sebut lah ni kita nampak macam-macam, tapi tak sama lagi macam apa yang ada dengan kisah Tatar. Jadi Imam Nawawi hidup pada zaman tu dan dia pada waktu muda dia juga mempunyai keinginan dan juga perasaan untuk keluar pergi berjihad melawan pemimpin serangan Tatar ni, nak masuk dalam kita kata
tugas yang melibatkan perlukan tenaga dan juga ketembungan. Cuma masa dia berniat begitu, disebut, dipetakan. Ada seorang orang tua, orang soleh tak nak jumpa dia, beritahu pada dia, wahai sebut perbincangan dia bang dulu. Tanggungjawab dan juga peranan yang kau boleh mainkan dengan kemampuan yang kau ada, bukanlah dengan jalan perang dan juga kata pedang. Tapi baliklah, baliklah dan mainkanlah peranan dan gunalah sepenuhnya kemampuan yang kau ada untuk berperanan dari sudut menjaga agama ini, dari sudut memelihara ilmu-ilmu agama ini. Sebab Islam ini dia akan terjaga dengan kita kata ada negara, ada tentera, ada pemeliharaan luaran. Dan satu lagi, kalau ada negara, ada tentera, ada sistem tak guna, tapi isi itu tak ada. So, apa yang akan ada pada yang luaran itu? Jadi tanggungjawab untuk jaga isi itu pun adalah tanggungjawab yang utama. Kalau tak ada orang yang berterusan menjaga hadis Rasulullah daripada hilang, semua bakal nak tolak pergi lawan tata. Yang akan rekodkan, yang akan kaji makna-makna hadis, akan simpan untuk dipindahkan kepada generasi seterusnya yang bila takhta itu dah habis, ada generasi Muslim yang seterusnya akan naik. Generasi seterusnya itu perlu kepada kefahaman terhadap hadis, kefahaman terhadap Quran, kefahaman terhadap hukum hakam yang betul. Jadi, siapa yang nak jaga kalian ni? Dan Imam Nawawi, bila dia dapat nasihat tu, dia pun patah balik. Dia sebut lah, start dari tu lah dia start mengaji. Dia start fokus kepada pengajian. Dan buktinya kita tengok hari ni, kalau fiqah rujukan besarnya adalah Imam. Kalau hadis Rasulullah pun rujukan besarnya adalah Imam. Hatta dalam bidang lughah Arabiah, dalam bahagian terjemahan dan juga perkataan huraian-huraian kamu pun ada sumbangan besar Imam Nawawi dalam satu kitab nama dia Tazkirul Asma' wal Lughah. Imam Nawawi huraikan tentang perkataan-perkataan bahasa Arab itu apa maknanya. Dan agama kita ni terjaga dengan sumbangan dan juga hasil karangan dan tulisan-tulisan dari orang Allah. Dengan sumbangan yang besar bukan sikit kan? Kita nak kita dos tu, dia punya peranan dia tu bukan sikit. Sebab kalau orang nak start mengaji hadis, akan jumpa kitab Imam Nawawi tu, hadis 40 Imam Nawawi. Kalau dia nak mengaji hadis mendalam lagi, tinggi sikit, dia akan jumpa Riyadhus Salihin. Dan benda tu bukan sekadar jadi pengajian akademik di universiti, tapi jadi pengajian-pengajian umum untuk masyarakat di masjid dan di surau. Zaman-zaman dah 700 tahun lah Imam Nawawi tinggal juga. Kalau orang nak belajar zikir-zikir kepada Allah Ma'ala, orang akan jumpa kitab Azkar Imam Nawawi. Semua akan guna berhutang kitab Azkar Imam Nawawi. Atau dalam bidang pendidikan hati dan jiwa nafsu tu, dalam bahagian zikir dan bahagian tarbiyatul anfus pun Imam Nawawi dah berhutang kitab dia tu dalam Wadah Bustanul Arifin. Bila bincang bab fiqh, selesai tak lah. Orang nak bincang dalam mengaji fiqh, basicnya kalau mazhab Syafi'i mesti terang dia mesti mengaji kitab Minhaj Imam Nawawi. Siapa-siapa yang masuk mengaji mazhab Syafi'i tanpa melalui kitab Minhaj tu, kita boleh sebut sebagai tidak muktabar. Sebab mazhab Syafi'i tu jadi pengajian lah, pengajian mazhab Syafi'i untuk masyarakat ni jadi stabil selepas sekarang oleh Imam Nawawi kita ini. Jadi tugas yang dia mainkan tu dan peranan yang dia mainkan itulah yang menyelamatkan umat. Dan yang ajibnya lagi, Imam Nawawi cuma hidup dengan tempoh apa tuan-tuan? 45 tahun. Dan Imam Nawawi start mengaji betul ketika umur 19 tahun. Semua hasil intas tadi, usaha-usaha yang bermanfaat tadi, dia punya proses dia lebih kurang 25 tahun sahaja. Mengaji, mengarang, menulis dan tinggalkan kepada umat. Tapi dengan berkat 25 tahun ni, dah menjaga hampir 700 tahun umat Islam sampai kan. Sebab orang tahu kan, masa Baghdad serang tu habis, walaupun kisah tu disebut, dipertikaikan di sebagian pengkaji sejarah yang kata Mongol ni, Tartar ni lempak habis buku-buku kitab-kitab juga macam dalam sungai Furat tu sampai tahap dakwat jadi hitam. Bukan dakwat jadi hitam, memang hitam kan. Sampai sungai tu jadi hitam. Yang sebut benda ni Ibn Khaldun. Tapi pakar-pakar sejarah ni tak sebut. Tapi kita tu masyhur kan.
Maksudnya ketamadunan dan keilmuan umat Islam tu habis, berhadapan dengan memang nak habis. Tapi sebab ada orang yang muslih, orang yang jelas, orang dengan usaha dia, Allah Ta'ala ambil usaha itu dan jaga umat sampai hari ini. Itulah lebih lebih kurang sikit lah untuk kita ambil syarat. Ada nak sebut awal? InsyaAllah kisah-kisah tu dalam buka lah. Buka dalam kisah-kisah Imam Syafiq itu. Dan kebiasaannya bila kita beli kitab-kitab Imam Syafiq, Imam Nawawi, pengarang-pengarang semasa ni yang buat apa, dia tanya apa, takkit pada kitab dia akan sebut tentang kisah-kisah Imam Nawawi. Kisah itu juga pengenalan tentang kitab, pengenalan pada tuan pengarang. Itu tadi lupa. Yang kita nak sebut hari ni dalam pengajian, apa-apa pengajian bidang ilmu sekalipun, kita ada dua mukadimah yang kita kena ada, yang kita kena ambil cakna. Dalam apa-apa bidang pengajian sekalipun, khususnya pengajian ilmu-ilmu Islam ni, nak mengaji tafsir, nak mengaji hadis, nak mengaji fiqh, nak mengaji akidah, nak mengaji tasawuf, nak mengaji luar Arabiah, nak mengaji Islam. Yang pertama sekali, yang nombor satunya, kita kena mengaji Muqaddimatul Ulum. Muqaddimatul Ulum. Kita panggil pengenalan. Pengenalan kepada ilmu yang ingin dipelajari. Menjadi satu kesalahan ilmiah kalau seseorang pelajar itu masuk belajar sesuatu ilmu tanpa dia baca dan tanpa dia dengar dulu tentang mukadimah ulum, tanpa dia dengar dulu pengenalan kepada ilmu yang ingin dia belajar. Kesalahan tu bukanlah bermaksud menyebabkan tak bermanfaat langsung dia masuk pengajian, tapi kita kata langkahnya tu akan lebih teratur dan tersusun sekiranya dia start dengan baca mukadimah ulum. Mukadimah ulum ni kadang-kadang disebut dengan nama lain, disebut Mabadi' al-Ulum. Mabadi' al-Ulum tu lah orang sebut. Kadang Mabadi' al-Asyarah. Tak kira saya sebut lah kenapa. Apa dia Mukadimah Ulum ni? Kebiasaannya Mukadimah Ulum ni disebut Mabadi' al-Asyarah sebab dia kena ada 10 pengenalan dan 10 maklumat asas yang kita kena tahu sebelum masuk ilmu. Contohnya kita nak mengaji ilmu hadis, kita kena ada 10 maklumat asas sebelum masuk ilmu hadis. Kita nak mengaji fiqh Imam Syafi'i, kita kena ada 10 maklumat asas sebelum masuk dalam pengajian, sebelum nak buka kitab, sebarang kitab mazhab Imam Syafi'i. Cuma 10 ni pun ulama kata kita boleh release lagi, kita boleh kurangkan lagi. Kita ambil 3 yang teras. Mesti ada 3 apa, 3 pendahuluan. Apa pendahuluan dia? Yang pertama dia panggil takrif, definisi ilmu tu. Tulis tak teratok sikit tak apa, boleh follow kan? Definisi ilmu. Yang keduanya mauduk. Mauduk, mauduk ni saya terjemah sebagai bahan kajian, bahan kajian dalam ilmu. Dan yang ketiga disebut faedah. Faedah, saya tak payah terjemah lah, faham lah. Kita cuba play tengok. Kita ambil satu contoh. Contoh ni saya ambil pada tubuh yang banyak dia buat contoh. Dia bagi contoh ilmu perubatan.
Kalau seorang-seorang student tu nak masuk bidang medik, bila dia masuk, you masuk duduk dalam bilik tu lah. Profesor tanya, apa yang awak ada pengetahuan tentang ilmu perubatan? Itu dia pun jawab, tak ada pengetahuan apa pun, saya masuk sebab mak saya teruk. Itu salah lah. Sebab dia buat satu benda yang dia hanya tak ada gambaran. Sebab umat Islam ni, kalau ikut ketanda kerekamadunan umat Islam ni, dia nak mengelak daripada dua benda. Apa-apa tindakan pun kita akan elak pada dua benda. Yang pertama kita nak elak al-jah tu. Satu lagi kita nak elak pada al-habat. Dua benda ni. Daniel ni maksudnya kita tak mau langsung. Kita ni tak jadi orang yang tak ada maklumat langsung terhadap sesuatu benda yang kita buat. Kita nak kereta. Nak kereta tapi kita tak tahu nak ke mana. Jadi benda tu dibuat, jadi benda tu takkan. Bila sesuatu tu dibuat di atas kejahilan dan tidak ada pengenalan, pengenalan asas tentang sesuatu perkara yang kita nak buat, maka kita takkan sampai lah. Yang kedua ni al-abad. Abad ni sia-sia. Kita tak mau buat sesuatu benda tu, hasil tenaga yang kita keluarkan tu lah kan, jadi sia-sia. Tidak manfaat. Dua perkara ni sentiasa ada dalam watak umat Islam dalam bulan mana. Kalau ikut pembentukan, kalau bentuk betul tu, kebiasaannya umat Islam ni dia akan letak, aku nak buat apa-apa pun, aku tak mau buat satu benda yang aku tak jelas tentang benda tersebut, dan aku tak mau buat satu benda tu yang akan jadi nanti jadi sia-sia kepada masa dan tenaga yang aku ada. Mukadimah ulum ni dapat hilangkan dua benda ni. Kalau kita baca tentang mukadimah ulum, dia akan hilangkan dua benda. Yang pertama, dia akan hilangkan kejahilan kita, kejahilan langsung kita terhadap sesuatu bidang ilmu, dan dia akan hilangkan kita punya kesia-siaan kita dalam bidang ilmu tersebut. Bila diterangkan definisi ilmu, kita akan hilang jahil terhadap ilmu tersebut. Sebab kita akan kenal, oh ilmu ni banyak tentang benda ni. Kalau kita tahu faedah ilmu, kita akan terpelihara daripada abad sia-sia tu. Oh, aku kena belajar lah ilmu ni, sebab aku tahu tujuan dia, ini tujuan dia. Kemudian bila kita tengok tujuan tu pula, ah, aku tak perlukan bahagian ni, jadi aku boleh guna masa tu untuk benda lain. Kita try apply dengan pada ilmu tip tu, ilmu perubatan. Contoh lah, ni dia sebut definisi tu mungkin lah tak tepat bagaimana ilmu medik tadi. Kalau orang tanya apa takrif dia, dia akan sebut definisi dia apa? Satu ilmu yubhathu fihi, yang mengkaji ilmu tersebut, mengkaji dalam pembincangan ilmu tadi, yang mengkaji tentang hal keadaan hal keadaan jasad seseorang manusia. Ilmu perubatan ni adalah ilmu yang pengkajian dalam ilmu perubatan itulah mengkaji tentang tubuh badan, hal keadaan tubuh badan seseorang manusia. Tapi bukan kaji saja. Dia akan kaji min haythu yasudu as-sihhati wal marad. Dari sudut sehat dan sakit. Ilmu perubatan adalah ilmu yang mengkaji tentang jasad tubuh badan seorang manusia itu dari sudut kesihatan dan sakit seorang manusia. Jadi akan kajilah badan manusia tu, kalau tangan yang sehat macam mana, dan tangan yang sakit pula macam mana. Kalau tangan sakit nak bawa kepada sehat pula macam mana. Itulah dia punya perjalanan ataupun fokus kepada ilmu perubatan. Itu takrif. Kalau mauduk bahan kajian, ilmu perubatan apa dia nak kaji lah. Dia nak kaji batang pokok ke, dia nak kaji daun ke, atau dia nak kaji tentang tubuh pada orang, bahan jasad ni. Ini yang akan jadi dia punya bahan kajian dia. Dia akan pantau tengok tangan,
dia akan tengok perbandingan tangan, dia buat kajian bertahun-tahun, dia buat keluar report dan hasil kajian kematian dia terhadap tangan tadi begini-begini. Dia akan buat kajian terhadap jantung, tengok model-model contoh-contoh jantung yang ada, buat jadi buat penyelidikan report tu keluar dan disusun-susunlah kali jadi buku. Dia datang dengan pemahaman, dia kaji jasad. Faedah dia apa? Faedah dia akan sebut lah. Faedah dia wiqa yatul insan, memelihara manusia daripada sakit dan juga merawat, membantu manusia dapat mengatasi masalah sakit-sakit tubuh badan yang ada pada dia. Jadi ada tiga ni, kita yang tak pernah pergi medik pun nampaklah gambaran sedikit. Oh, itu rupanya bina panjang tadi. Tapi in detail tak ada lah. In detail kena mengaji lah kan. Cuma sepanjang kita dapat, oh ini gambaran bidang pengajian yang berkaitan dengan ilmu medik. Contoh, saya tukar sikit, saya tak tulis lah. Orang minat, tambah-tambah orang kaji pengajian Islam ni minat nak kaji tentang sains sosial. Ilmu nama dia ilmu sains sosial. Pasal arah dia ilmu ijtimak. Kita first time dengar, apa benda tu sains sosial kalau tak pernah mengaji? Saya pun tak pernah dengar. Lepas sekali, kita tahu, oh, walaupun aku bina pengajian Islam tapi aku nak dapat maklumat sikit. Kita pun pergi jumpa lah Profesor Sains Islam. Dia memang bidang sains sosial. Dia akan sebut ilmu sains sosial adalah ilmu yang mengkaji tentang tabiat manusia. Tabiat manusia dari sudut kelakuan yang secara berkelompok. Ilmu yang nak kaji tentang kelakuan manusia ni, yang mana tabiat-tabiat dan perbuatan tu yang berlaku secara mereka hidup berkelompok. Bila duduk ramai-ramai dalam kelompok cikgu, apa yang akan ada sifat-sifat mereka, apa yang akan jadi krisis yang ada, apa masalah yang akan timbul dalam masyarakat buruk. Kalau kaji tentang kelompok pekerja, dia akan kaji apa kes-kes yang berlaku dalam kelompok manusia ni bila bekerja ramai-ramai, apa tuntutan mereka apa. Jadi dia akan tulis laporan. Dah kali keluar dulu. Bahan kajian apa? Bahan kajian dia manusia dari sudut kelompok tadi. Apa faedah dia? Faedah dia kata kita akan dapat tahulah bagaimanakah dari segi pengamalan dan juga perjalanan kehidupan manusia ni secara kelompok, supaya kita dapat cari penyelesaian-penyelesaian kepada segala masalah yang berlaku. Contohnya dalam kemasyarakatan akan timbul masyarakat yang ada jenayah. Sebab apa timbul jenayah? Dia kajilah sifat tu. Tabiat jenayah ni adalah tabiat secara berkelompok. Sebab timbul dalam kelompok masyarakat, macam mana nak handle, macam mana nak cari punca dia. Dia sebut macam tu lah. Tu saya dengar ada seorang syarat UKM juga lah. Sebelum tu kita tak tahu apa benda ilmu sains sosial. Tapi bila kita ada tiga basic ni, oh dia dah buka sikit minda kita. Oh ni apa ni bidang sains sosial. Jadi dalam pengajian ilmu Islam pun macam tu. Mesti start dengan benda apa ni? Bagaimana hulu mesti start. Sebab tu kalau saya selalu sebut lah, kalau di Al-Sah biasanya sebelum student masuk majlis kita, kita akan bagi siap-siap, kita sebut list-list ilmu syarak. Tafsirnya apa, hadisnya apa, fiqhnya apa, akidahnya apa, tasawufnya apa, lughah arabiyyah apa. Kita akan buat sesi khas pengenalan. Kita panggil student, kita akan buat pengenalan. Apa dia? Pengenalan terhadap ilmu tauhid. Apa tujuan dia, apa faedah dia. Supaya masa dia pergi mengaji tu, dia nampaklah gambaran. Oh, ini list-list ilmu yang aku pernah mengaji, dan ini kepentingan-kepentingan ilmu tu, dan ini panduan-panduan dalam nak berjaya dalam ilmu. Jadi dapat kot gambaran sikit banyak tentang mukadimah hulum ni. Yang dengan kita tak ada lah mukadimah hulum. Kita dengan kita ni mukadimah yang keduanya, mukadimah yang kedua yang perlu kepada seorang pelajar dan pengkaji, dia mesti ada mukadimatul kutub. Ini yang kedua yang penting. Bila kita dah banyak pengenalan tentang ilmu fiqh contoh, kita dah banyak pengenalan ilmu fiqh adalah ilmu yang berkaji tentang hukum-hukum Allah yang lima, hukum wajib, hukum sunat, hukum harus, hukum makruh dan hukum haram. Kita berikan lah. Terhadap
perbuatan-perbuatan manusia. Perbuatan manusia basuh muka dengan air mutlak sebelum sembahyang, hukumnya apa? Hukumnya wajib. Basuh tangan, hukumnya wajib. Basuh telinga, hukumnya sunat. Kita bincang tentang perbuatan manusia dan hukum Allah terhadap perbuatan tadi. Itu mungkin apa? Betullah. Kita akan jumpa itu, kita akan jumpa itu lah. Perbuatan manusia yang disebut hukum Allah Ta'ala terhadap perbuatan dia. Jual beli, jual beli dengan sifat barang tak ada. Apakah hukum terhadap jual beli tersebut? Cara barang yang tak wujud. Contohlah, itu bukan nak sebut. Detail kita sebut contoh ya. Kemudian, faedah dia apa? Faedah dia dapat membantu dan membimbing manusia daripada melakukan, mengelakkan daripada buat benda yang salah dan dapat menjalankan kehidupannya sebagaimana bertepatan dengan kehendak Allah. Bila kita dah dapat gambaran sikit tentang mukhaqah, mestilah kita akan start nak mengaji mukhaqah. Mesti kita nak start mengaji mukhaqah. Bila start mengaji mukhaqah, kita akan minta nasihat dan panduan daripada orang-orang yang dah berpengalaman dalam bidang mukhaqah untuk bagi tahu kita apa contoh kitab-kitab yang sesuai untuk peringkat kita. Dan dan nama-nama list dia tidak tersebut lah. Bila start masuk ngaji, bila start masuk ngaji, kita punya tokoh-tokoh ulama-ulama silam ni, ulama-ulama tokoh dingin, bahkan yang guru-guru dan juga masyayikh di Al-Azhar dan juga di Sabatul Makam Islam, sangat-sangat penting untuk seseorang pelajar itu mendalami betul-betul, bukan sekadar mendalami kitab, tapi dia kena kaji dan membaca betul-betul mukadimah pengarang kitab tersebut. Mukadimah tul kutub, mukadimah kutub. Sebab kebiasaan yang ada dalam tradisi keilmuan ulama Islam ni, mereka letak tujuan karang sesebuah buku dan dia letak metodologi pengkajian dia dalam mukadimah. Kalau kita tinggal mukadimah, bila kita baca nanti kita baca dalam keadaan tak terar. Sebab dalam mukadimah tu biasanya tak mengarang akan sebut tujuan aku mengarang kitab ini adalah untuk pelajar peringkat pertengahan gitu. Dan di dalam kitab ini nanti aku akan menyebut hadis-hadis ini yang hanya berpadu dengan hadis sahih sahaja. Dan sebarang hadis yang tidak sahih tidak ada dalam kitab aku. Jadi kita akan jumpalah contoh kan. Dan aku hanya menyebut pendapat-pendapat dalam mazhab Syafi'i. Contoh yang disebut dalam mukadimah ni. Kita deny, kita tolak, kita tak baca bahagian tu. Tengok-tengok main kita baca hadis yang ada Imam Nawawi tak sebut lah. Contohlah kan. Dia tak sebut lah hadis ini diambil daripada kitab. Ataupun dia tak sebut dalam hadis ni sahih ke tidak. Dia kata ni kenapa ni Imam Nawawi sebut hadis tapi tak sebut hukum sahih ke tidak. Kita yang baca mukadimah, kita tahulah Imam Nawawi memang tak sebut sahih ataupun tidak. Sebab apa? Dia dah sebut dah awal-awal. Aku cuma memasukkan hadis yang dia semua pakai. Jadi jelas lah, bila dia sebut tu tahulah dia berpegang dengan syarat dia letak awal-awal tu. Kita baca tinggal, tak baca mukadimah. Tengok-tengok kita jumpa hukum yang disebut oleh Imam Nawawi dalam perbahasan kitab. Contohlah, kita sebut hukum sekian-sekian, hukumnya haram. Kita pun pergi buat apa, huraian umum tu, kawan kata ini hukum haram ini mengikut mazhab-mazhab lain, di sisi mazhab-mazhab lain. Sedangkan Imam Nawawi sebut dah awal-awal, ini cuma pada pengkajian oleh mazhab Syafi'i. Jadi kepentingan untuk membaca mukadimah kitab ni, dia sama dengan sebahagian dua tadi. Dia macam kunci. Kalau tuan-tuan tinggal mukadimah ni memang takkan terbuka lah. Sebab apa, ilmu ni dia buka. Pembukaan Allah Ta'ala pada hati kita barulah dapat faham ini. Kalau Allah Ta'ala tak buka, dan asbabnya adalah kunci. Kuncinya adalah mukadimah. Mukadimah tuan pengarang yang pengarang kitab itu. Sebab tu kalau kita tengok step-step dan jalan-jalan ke arah nak mengkaji ilmu ni, dia takkan lari lah. Mesti dengan mukadimah ilmu, satu lagi dengan mukadimah kitab. Jadi yang kebiasaan saya sebut lah,
kebiasaan yang kita akan jumpa dalam mukadimah pengenalan oleh tuan pengarang ni takkan lari pada dua benda lah. Ni minimum lah. Dia akan sebut tujuan dan sasaran kita, tujuan dan sasaran kita yang dia karang. Dan dia akan sebut metodologi kajian dia, manhaj dia, metodologi pengkajian dia, maksud pengkajian tu perbincangan dia. Dia akan guna jalan apa, kaedah apa dia akan guna, apa syarat-syarat dan apa prinsip yang dia akan guna dalam perbincangan yang dia akan sentuh dalam isi kitab nanti. Itu sekurang-kurang dua perkara. Yang ni saya ambil kesempatan saya nak sebut juga contoh. Contoh lah kan, ni contoh lah. Hari ni banyak kita dengar tentang orang sebut mengaji kitab-kitab fiqh, kitab kuning ni, kitab jawi ni tidak ada manfaat. Contohlah orang sebut tu kira paling radikal lah. Mengaji kitab-kitab fiqh, kitab kuning yang dikarang oleh ulama-ulama Melayu ni tidak ada manfaat sebab tidak ada dalil Al-Quran dan hadis dalam kitab-kitab ni. Bukalah kitab apa pun, kitab Matan al-Badrain ke, bukalah kitab Matan Musalli ke, bukalah kitab Wishahul Afrah ke, semua sebut hukum saja. Tak ada langsung dalil-dalil yang disebut dalam kitab-kitab ni. Dalil Quran ke, dalil hadis dalam setiap hukum ni. Tuan Yaman ni ada jawapan? Jangan nak jawab ni. Kau tengok kitab. Mukadimah kitab. Satu lagi saya kena sebut juga lah. Boleh jadi mukadimah kitab tu kadang-kadang disebut secara langsung, direct ataupun secara indirect. Indirect ni kita akan dapat daripada pengamalan keseluruhan ulama zaman tu. Contohlah jawapan ni kita nak jawab macam mana ni. Saya malas lah nak tunjuk-tunjuk kan. Lagi tunjuk pas ni tak main dah minggu depan. Dia jawapannya mudah aja. Kalau kita faham tentang kita kata apa, tabiat karangan, sesuatu karangan ni, sesuatu karangan itu kita kena faham siapa sasaran tujuan dia. Sebab tuan pengarang ni, bahkan orang yang mengajar pun biasanya dia akan tahu sasaran dia siapa. Jadi ulama-ulama kita yang kita sebut ulama yang kurun ke-18 ni, Syekh Dr. Qatani apa semua, sasaran dia dalam karangan-karangan yang tersebar di kalangan masyarakat umum tu, sasaran dia adalah masyarakat orang awam biasa, bukan masyarakat pelajar yang pengkhususan mazhab Syafi'i. Sebab dengan tujuannya itu ialah membantu masyarakat orang Islam di negara ketika itu dapat faham hukum hakam asas ibadat dan dapat laksana. Dia bukan dengan tujuan untuk perbincangan akademik yang tinggi, tetapi untuk bantuan dan panduan peringkat asas yang diperlukan oleh semua orang Islam, yang mana bila dia belajar dalam tempoh yang pendek, dia dah dapat amal dengan betul cara sembahyang, amal dengan betul cara bersuci, amal dengan betul cara nak keluarkan zakat dan nak pergi haji contohlah. Jadi bila dia tahu sasaran dia dan tahap keperluan masyarakat itu, dia tidak akan masukkan perbincangan-perbincangan yang tidak mencapai ataupun tidak ada keperluan yang mendesak terhadap golongan sasaran tadi. Sebab tu takkan timbul orang, kalau orang faham benda ni, dia takkan timbul kenapa tak ada dalil, kenapa tidak ada perbincangan tentang bagaimana hukum tu jadi wajib, kenapa tak sebut mazhab-mazhab lain. Sebab kita tahu tentang sasaran dan juga tabiat karangan pada zaman tu. Dan bila kita semak balik, kebanyakan kitab-kitab itu memang bila kita tengok semuanya bertepatan dengan kitab-kitab yang muktabar dalam mazhab Syafi'i. Pendapat-pendapat yang dia bawa itulah pendapat-pendapat yang kukuh dalam mazhab Syafi'i yang boleh kita tengok kitab-kitab yang besar. Jadi jawapan kita kepada sahabat-sahabat yang kadang-kadang timbulkan persoalan mazhab, kitab-kitab mazhab Syafi'i tidak ada dalil, kita kata kalau nak dalil, bukalah kitab-kitab dalil dalam mazhab Syafi'i. Kita ada kitab kitab Imam Nawawi, kitab Raudhah. Contohlah, contoh kitab Raudhah tu. Pergi tengoklah. Berpuluh-puluh, beratus-ratus ribu dalil dalam setiap permasalahan hukum. Kita ada kitab Al-Hawi Imam Mawardi. Contohlah tu nama-nama contoh tu kitab-kitab besar yang berjilid-jilid, yang sebut setiap perbahasan mazhab Syafi'i itu setiap dalil-dalil dia. Dan kita ada kitab Imam Baihaqi, Sunan Al-Kubra. Berjilid-jilid juga tuan-tuan yang sebut dalil-dalil. Yang kita sendiri pun, yang kadang-kadang pengajian khusus mazhab Syafi'i pun tak terbaca. Sebab dia ada sasaran ni. Kitab-kitab tu walaupun sikit orang baca, tapi
perlu. Sebab akan ada orang-orang yang berkaitan yang akan kaji. Jadi keperluan kita nak tahu tentang mukadimah kitab-kitab ni supaya kita faham apa dia punya matlamat dan sasaran dia, begitu juga apa yang kita akan ambil manfaat lah. Nah, itu kita punya pengenalan sikit lah tentang beberapa kawan. Jadi disebabkan kepentingan mukadimah kitab itulah kita ambil baca ni kitab mukadimah Imam Majmu'. Cuma kelebihan dan keistimewaan kitab mukadimah Imam Majmu' ni, sebagaimana saya sebut tadi, dia bukan semata-mata mukadimah kepada kitab Majmu', bukan semata-mata mukadimah kepada pengajian mazhab Syafi'i, tetapi dia lebih luas pada itu adalah mukadimah yang diperlukan kepada setiap orang Islam, khususnya seseorang yang nak menjadi pengkaji dan penuntut ilmu dalam ilmu pengajian Islam. Ini yang kita akan sentuh dalam perbincangan ini. Rasulullah SAW Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Habis sesi pertama. Kita punya timing kita 9.45 sampai 11 suku. Tadi 10.45. Saya takut saya cakap seorang yang pakat lagi mengantuk habis. Saya nak buka lah, kukuk ada pembincangan kan. Sahabat-sahabat yang depan ni dari segi kelayakan tu banyak yang lebih pengalaman, ada yang lebih pakar lagi. Cuma kita sama-sama ni konsep diskusi lah, pembincangan. Setakat ni saya dah sentuh tadi, awal-awal saya sebut pengenalan terhadap kitab mukadimah ni sendiri dan apa isi kandungan yang ada. Kemudian saya sebut tentang kepentingan untuk ada pengenalan tentang sesuatu kitab yang kita nak baca, dan juga kita nak tahu juga tentang pengarang. Saya tak sebut dah tentang yang mana, kita sebut referen dia. Dan kita sentuh yang banyak tentang mukadimah ilmu dan mukadimah kitab ni. Ada soalan tak? Ada pembincangan tak? Setakat ni agak-agaknya boleh follow. Ada perkaitan tak? Ada orang kata apa? Ada aku main tersilap channel lah ini. InsyaAllah ada lah kan. Abahlah. Yang mana ada rasa ada manfaat, teruskanlah. Memang saya tak nafi lah. Saya tak nafi. Bila kita baca nanti memanglah kita akan rasa sikit lah. Memang yang kita katakan yang akan rasa kena dengan tu adalah orang yang biasa lah. Orang yang biasa dengan kitab bahasa Arab, kitab bahasa Syafi'i. Dan memang orang yang tahu, dan memang dia target, sengah-sengah orang yang target nak baca kitab kitab Majmu' ni sendiri. Saya sebut sikit lah. Ni sebut sebagai apa, menyebut tentang nikmat Allah Ta'ala lah. Bukan nak kata segi kelayakan tu bukanlah banyak mana sangat pun. Cuma kami, Ustaz Nakiruddin pun ada belakang ni. Ini pun sahabat seperguruan kau ni. Jemai ni. Sahabat Ruk kan ni. Pengajian dengan kitab ni, kitab Muqaddimah Imam Nawawi terhadap kitab Majmu' ni, belajar dengan guru di Masjid Al-Azhar. Sebab Masjid Al-Azhar tu di samping universiti, dia ada masjid sebelah tu yang buat pengajian turus, pengajian kitab-kitab lama ni. Dan saya belajar ni dengan guru saya lah, guru fiqh mazhab Syafi'i, yang memang kami ambil ilmu mazhab Syafi'i daripada dia, yang bernama Syekh Ahmad Al-Hajin. Dan dia adalah murid kepada Syekh Muhammad Najib Al-Muti'i rahimahullah. Syekh Muhammad Najib Al-Muti'i ni terkenal sebagai nama dia Sahibul Takmilah. Sahibul Takmilah tu maksud dia apa? Orang yang menyempurnakan kitab. Kitab apa? Kitab Majmu' Imam Nawawi. Imam Nawawi sempat karang sampai bab riba saja. Dan kitab Muhazzab tu, misalnya kitab fiqah yang lain, start pada bersuci. Start pada bersuci sampailah habis fiqah Islam mazhab dia, sampai habis bab hamba semua tu. Tapi Allah Ta'ala bagi pada Imam Nawawi ni peluang untuk syarahkan ni sampai hujung hayat dia, sampai bab riba. Dia start syarah pada bab suci. Selepas habis umur Imam Nawawi, tengok-tengok tak habis niat Imam Nawawi tu nak sempurnakan, tengok-tengok datang seorang lagi imam, nama dia Imam Suki. Imam Suki yang karang Al-Baqarah tadi. Sama ada ayah dia ataupun anak dia, saya tak pasti. Sebab dua-dua orang tu nama Suki. Sambung daripada bab riba tu sampai beberapa bab pun meninggal juga. Dan orang yang menyempurnakan
antara cetakan yang adalah. Ada sebagian ulama lain lagi yang sambung. Tapi yang sampai pada kita hari ni, yang karang dan sambung bagi habis syarah Imam Nawawi ni, seorang ulama fiqh lah di Azhar, dah tenggelam dunia, nama dia Syekh Muhammad Najib Al-Muti'i. Seorang muhaddis dan seorang pakar mazhab Syafi'i. Dialah yang karang bagi habis usaha Imam Nawawi tu, sambung sampai habis bab kita. Sebab tu dia dinamakan sebagai Suhaibul Takmilah, orang yang menyempurnakan kitab ni. Dan saya belajar ni dengan anak murid dia lah, ambil daripada anak murid dia baca. Dan memang ada sebut lah dalam sebahagian syarah, sebahagian cetakan sebut pengalaman Syekh Najib Muti'i ni, kata aku sebenarnya aku sedar diri aku tak layak untuk mensyarahkan kitab majmuk ni. Sebab siapalah aku nak banding dengan Imam Nawawi, walaupun aku hidup tua pada dia. Imam Nawawi tu muda, umur Imam Nawawi ni muda. Dia sebut, dia kata aku telah didatangi oleh Imam Nawawi dalam mimpi sebanyak 3 kali. Imam Nawawi mengarahkan aku, suruh karang kitab, sambung kitab aku. Jadi disebut dalam apa, dalam sebahagian pihak yang nakalkan lah, Imam Nawawi datang dan arahkan aku untuk habiskan kitab dia. Dan dia kata ketika Imam Nawawi datang tu, aku dalam keadaan dah tua, tapi datang orang yang sangat muda, kita tak lebih kurang lah, dan menyebabkan aku rasa dah tak boleh nak tolak permintaan. Sampai 3 kali main dalam mimpi. Ini bukanlah kata mimpi hujah ke tak, tapi dia dah memang ada kelayakan dan ada niat tu sekarang. Dan bermimpi tu cuma menambahkan lagi dia punya perasaan ingin nyambung. Tu antara kisah orang soleh ni lah. Allah Alam. Saya nak kena tanya dulu lah, munasabah tak zakat ni? Munasabah tak? Berbalik-balik pada yang asal awal-awal tadi tu, yang isi-isi yang ada dalam kitab majmuk ni, harap-harapnya ada manfaat lah pada sebahagian orang yang datang. Bahkan kita nak harap semua sekali lah, masing-masing akan ada target ataupun akan ada tempat yang dia akan ambil manfaat. Kalau yang pelajar yang biasa sekali pun, dia akan dapat manfaat pada bab ikhlas, dia akan dapat manfaat pada hadis-hadis kelebihan untuk ilmu, dia akan dapat manfaat kepada adat-adat ilmu. Kalau sahabat-sahabat yang memang bidang syariah, yang memang berniat nak mendalami mazhab Syafi'i ni, memang akan dapat manfaat tentang bagaimana kaedah pengkajian, keluasan perbincangan para ulama, menyebabkan kita tahu oh, ini nilai ulama-ulama dan karangan-karangan kitab terdahulu. Jadi kita akan jumpa dalam ni lah. Saya nak, masa bagi 15 minit lagi, saya nak settle 2-3 perkara. Walaupun kehadiran ni, kita dari segi saya sendiri berharap supaya kalau sahabat-sahabat, tuan-tuan yang perempuan yang dah datang ni, ada kelapangan, ada kata apa, ada kemampuan, teruskanlah hadir lah. Baik, kalau yang tak boleh datang sangat pun, maklumkanlah pada sahabat-sahabat yang berminat nak baca tentang kitab ni, maklumkan kita punya perjalanan kita 2 kali sebulan, minggu pertama dan ketiga insyaAllah hari Selasa. Timing ni memang macam ni lah, 9.45 sampai 11 suku lebih kurang. Kita ambil lah sikit-sikit. Dan saya pun tak tahu sebenarnya berapa kali nak boleh perjumpaan tu. Kita tengok lah dulu, kita tengok, kita try bergerak dulu macam mana. Dan saya akan buat macam tadi lah, kita akan baca satu-satu, saya terjemah. Yang tempat-tempat tertentu tu baru kita akan fokus, dan kita akan letak target untuk mukadimah saja. Tentu ada buku kan, sebagian yang ada buku tu, mukadimah Imam Nawawi ni saja. Kalau cetakan saya ni, saya ambil punya cetakan baru sikit. Dia punya daripada muka surat 3 sampai muka surat 17. Muka surat 3 sampai muka surat 17 itu mukadimah kepada mukadimah. Yang ini yang kita akan cuba fokus untuk beberapa minggu awal ni. Beberapa minggu awal ni. Bagi kita ambil sikit lah, sebab ni perjumpaan kali pertama. Saya rasa sekurang-kurangnya saya dah dapat sebut pada tuan-tuan tentang matlamat yang kita nak capai pada pembacaan kitab ni, dan apa yang kandungan yang ada. Lepas tu barulah kita tengok macam mana perjalanan dia. Dan lepas ni saya macam biasa, saya selalu pesan pada sahabat-sahabat yang ikut pengajian, jangan segan untuk bincang, jangan segan untuk tanya, bahkan jangan segan untuk sanggah
sanggah dengan beradab lah. Ustaz, saya rasa patutnya kita buat macam ni lah. Lebih untuk kita hidupkan perbincangan dalam kelas ni. Kita nak hidupkan. Kita bersama-sama. Saya bukanlah orang kata tenaga pengajar, orang yang alim nak ajar lah. Saya ni bersama tuan-tuan masih ngaji lagi. Cuma kita nak berkongsi lah apa-apa kebaikan dan manfaat yang kita pernah dapat daripada guru kita lah. Baik. Saya baca sikit lah. Kita ambil sikit dekat. Dan saya mungkin saya nak minta hari ni kita berhenti awal sikit sebelum pukul 11 suku. Boleh kah? Boleh. Sebab hari ni mukadimah pengenalan dulu. Muqaddimatul Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu. Muqaddimah Imam An-Nawawi. Muka surat yang 5, muka surat 5. Muqaddimatul Imam An-Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu. Muka surat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa 'ulumi mashayikhina fid dharain amin. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah al-barri jawad. Segala puji bagi Allah al-barri yang maha mulia, kita yang sangat-sangat berbuat baik kepada hamba-Nya. Al-jawad, al-jawad ni yang sangat-sangat pemurah dan memberi kurniaan kepada hamba-hambanya. Alladhi jallat ni'amuhu. Yang mana Allah Ta'ala ni jallat. Jallat tu sangat-sangat besar. Ni'amuhu, nikmat-nikmatnya. Anil ihsa'i bil a'dad. Daripada boleh dihitung. Al-ihsa' tu dihitung. Bil a'dad, dengan bilangan-bilangan. Imam Nawawi start dengan sebut segala puji bagi Allah yang sangat-sangat baik dan sangat-sangat mengurniakan, sangat-sangat pemurah dan mengurniakan pada hamba dia ni. Yang mana nikmat-nikmat Allah itu tidak boleh terlampau besar sehingga tidak boleh dikira dengan cara nak kira dengan bilangan-bilangan nombor ni. Khaliqil lutfi. Pencipta kepada sifat-sifat kelembutan dari kalangan hamba-hambanya. Al-lutfu tu kelembutan. Sebut kelembutan lah, lembut. Kebaikan-kebaikan di sekalian semua makhluk ni. Yang menciptakan benda tu dan yang mewujudkan benda tu pun Allah Ta'ala. Wal-irsyad. Dan juga hidayah dan petunjuk. Allah Ta'ala lah yang menciptakan hidayah dan bimbingan pada manusia. Al-hadi ila sabilir rasyad, yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar. Al-hadi, yang memberi petunjuk ila ke jalan, sabilir rasyad, kepada jalan yang benar, jalan yang terpimpin. Rasyad tu disebutlah benar, boleh terpimpin. Al-muwaffiqi bikaramihi lituruqis sadad, yang memberi taufik bikaramihi, dengan semata-mata kurnianya. Allah Ta'ala bagi hidayah dan bagi taufik ni memang pemberian Allah semata-mata. Bukan sebab kita bagus ke, bukan sebab, memang Allah Ta'ala nak bagi. Lituruqis sadad, kepada jalan-jalan yang, jalan-jalan yang tepat dan benar. Al-manni bitafaqquhi fil din. Al-manni tu yang memberi kurnia dan memberi nikmat. Bitafaqquhi fid din, untuk bertafaqquh di dalam bidang agama ini. Ala man latafa bihi minal ibad, ke atas mereka-mereka, man mereka-mereka, latafa bihi minal ibad, yang Allah Ta'ala memberikan bimbingan daripada kalangan hamba-hambanya, memberi nikmat yang khusus. Ayat yang lah ni, yang kita baca ni, Imam Nawawi nak sebut satu perkara hakikat yang penting. Imam Nawawi nak kata apa? Orang-orang yang ada kecenderungan dalam hati mereka untuk mendalami kefahaman agama ni adalah orang-orang yang telah mendapat nikmat al-lutfu minallah.
Al-Lutfu tu diterjemahkan juga sebagai hidayah dan bimbingan. Memanglah terjemah Melayu kita apa? Kelembutan. Tapi nak sebut hidayah dan bimbingan Allah ni, Allah Ta'ala yang dapat pengkhususan kecenderungan untuk mendalami ilmu agama ni hanyalah orang-orang yang mendapat nikmat khusus, pilihan khusus daripada Allah. Bukan semua orang yang dapat nikmat tu. Allazi karrama hadhihi al-ummata, yang mana Allah Ta'ala telah memuliakan umat ini. Zadahallahu syarafan, semoga Allah Ta'ala memberikan, menambahkan lagi kemuliaan umat ini. Bil i'tina bi tadwini ma ja'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam hifdhan lahu ala takarruril usul. Allah Ta'ala yang telah memuliakan hamba ini, umat ini, semoga Allah Ta'ala menambahkan lagi kemuliaan mereka. Apa kemuliaan yang disebut oleh Imam Nawawi? Al-i'tina bitadwini, mengambil berat untuk merekodkan, mengarang ala ma ja'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk mencatat dan merekodkan apa sahaja yang datang daripada Rasulullah SAW. Hifzan lahu, sebagai pemeliharaan dan penjagaan terhadap hadis-hadis tadi yang datang daripada Rasulullah. Ala takarruril usur, ala takarruril usur wal abad. Setelah berlalunya zaman, berlalunya tempoh zaman dan juga berapa abad. Apa yang disebut? Kesimpulan pertama yang ada pada umat Rasulullah SAW yang tak ada pada orang lain ialah segala ucapan, perbuatan dan juga amalan-amalan Nabi Muhammad SAW tu direkod dan dipindahkan dari generasi ke generasi. Kalau yang dalam apa Imam Al-Hazan sebut, dalam mazhab ataupun dalam agama Yahudi, agama Yahudi ada juga ucapan-ucapan Nabi Musa yang mereka rekod dan mereka pindahkan generasi demi generasi generasi ucapan Nabi Musa tu. Cuma masalahnya apa? Ucapan Nabi Musa tu, pelapor-pelapor-pelapor ucapan tu zaman-zaman bila dia semak, semuanya berakhir dengan orang-orang yang penipu. Itu masalahnya. Ada mereka kata, kami simpan ucapan-ucapan Nabi Musa. Tapi bila kita tengok dia punya track tu, jalan-jalan laporan tu, semuanya adalah penipu belakang. Di sisi dia pun ada masalah, pelapor tu ada masalah. Ni boleh rujuk dalam kalangan mazhab. Agama Kristian pula, orang Nasrani, ada juga beberapa ucapan yang disandarkan pada Nabi Isa AS dan ada sanad dia. Cuma sanad dia pula ada masalah, bukan menipu. Dia ada masalah, sanad dia inqita', terputus. Orang, kalau kita boleh tengok rekod ucapan Rasulullah tu, kita dengar pada guru kita, guru kita dengar pada guru kita, ambil pada imam, sampailah sama dengan Imam Bukhari. Imam Bukhari dengar pada guru dia, guru dia dengar, sampailah pada sahabat Rasulullah. Sahabat Rasulullah tu dengar sendiri daripada Rasulullah. Kalau yang kata Kristian tadi tu, berhenti lebih kurang, jarak lebih kurang 300 tahun. Dia sebut dia lah, berhenti tu tanak dia tu, tak ada lah, lepas tu tak tahu dah main pada siapa. Just hearsay je, ini Nabi Isa kata. Orang yang paling tinggi tu, kata terputus lebih kurang 300 tahun. Dan keistimewaan tu hanya ada pada umat Rasulullah SAW. Segala ucapan, tindakan dan perbuatan tu ada rekod dan dihimpunkan dan dilaporkan secara bersambung dengan jalan yang semuanya orang-orang yang kita boleh semak perilaku, track record dia, orang penipu ke orang tidak ke, dan juga bersambung dia punya jalan sampai yang baik. Itu kelebihan yang pertama. Kita ambil yang lah satu lagi lah. Panas sabah. Satu lagi kemuliaan yang ada pada umat ni, kemuliaan utama, rekod ucapan dan juga hadis Rasulullah tu sendiri. Wa nasaba kadzalika, begitu juga Allah Ta'ala mengangkat nasaba ni, mempacak tiang kan, macam mengangkat lah, menegakkan. Kadza, begitu juga, jahabizatan minal huffazin nuqqat, bukan setakat hadis saja yang dihafal, tetapi Allah Ta'ala bangunkan dan hidupkan jahabizah ni pakar-pakar. Kata Allah, pakar-pakar minal huffaz,
Hufah ni kalangan ulama hadis al-nuqqat yang mengkaji tentang sanad-sanad hadis. Yang mengkaji tentang sanad-sanad hadis. Bukan setakat hafal, bukan ada setakat ada rekod ucapan saja, tapi ada orang yang kaji tentang jalan. Kita ada al-hadis. Kita ada hadis yang main pada kita. Tapi kita ada jalan tu. Jalan hadis tu main tu. Lebih kurang macam ni lah. Ada juga ulama yang main peranan jaga di sini. Jaga untuk tengok jalan-jalan yang main tu. Bukan setakat jaga pada hadis saja. Kita boleh cakap macam tu lah. Kata ustaz ni kata Facebook tak ada kelas. Tengok-tengok berita yang main tu pelakonnya palsu. Tak ada pun kelas. Masing-masing boleh sebut. Jadi ucapan tu boleh jadi main pada kita. Tapi tengok jalan tu jalan awak yang menipu. Jadi hadis Rasulullah ni daripada sekenak sudut. Kalau kita nak sebutnya, dia sebut di sudut yang pertama. Cara sabitan hadis tu satu. Adakah betul Rasulullah yang kata? Kita ada rekod semua. Kita boleh semak siapa yang lapor. Orang tu dah siap dia macam nak dihidup dalam rupa. Dia ambil pada siapa. Dia panggil sudut sabit hadis tu main pada mana. Dan yang lebih besar lagi, bahkan dia nikmat yang tambah yang besar tu ialah al-fahmu. Kita yang hari ni cabaran pihak-pihak yang mengambil peranan dalam bidang pengajian Islam ni, cabaran kita tengok banyak umatnya akan pun tanya hadis tu sahih ke tidak. Tengok kat dia hadis sahih dia dengan Bukhari dia ayat ke dengan Muslim. Dia berhenti dekat sabit ni. Dia nak mensabitkan itulah hadis tu. Tapi dia lupa sebenarnya ada lagi satu benda yang lebih penting dalam hadis ni lah. Kefahaman yang benar terhadap cabaran tu. Memanglah hadis tu sabit, memang Bukhari sebut. Memang Bukhari sebut. Tapi kefahaman yang awak keluarkan pada hadis tu, adakah kefahaman yang tepat? Sebagaimana yang dikatakan lagi dalam sebut. Yang ini yang dimainkan oleh para ulama' mujtahid kita ni. Ulama'-ulama' yang syarahkan hadis. Ulama'-ulama' yang keluarkan hukum hakam daripada hadis. Ulama'-ulama' yang terangkan kandungan-kandungan yang ada dalam hadis. Bukan setakat mengaji kitab hadis, tapi kita kena tahu syarahan yang betul dan tepat terhadap sebuah hadis. Yang ni yang ada terpelihara hadis Rasulullah sampai hari ini. Sebab apa? Sebab saya dua bidang. Ulama'-ulama' yang jaga hadis dari segi sanad-sanad tu sampai pada Rasulullah. Dan ulama'-ulama' fuqaha' mujtahidin yang mensyarahkan dan menerangkan kandungan-kandungan daripada hadis Rasulullah. Wa ja'alahum da'ibina fi idahi dhalika. Allah Ta'ala jadikan para ulama-ulama hadis ini yang menjadi pengkaji-pengkaji hadis ini, menjadikan mereka sentiasa berpanjangan da'ibina, berterusan fi idahi dhalika, dalam memainkan peranan menerangkan tentang hadis Rasulullah itu fi jami'il azman, pada sepanjang masa. Zaman tabi'in ada, zaman kita ada, semua ada sekali. Wal bilad, pada setiap negeri dan pada setiap negara umat Islam. Badilina wus'ahum. Badilina wus'ahum, kita berhenti di sini lah. Kita berhenti di sini. Baru berapa hari? Dia kena pukul 9.45 lah. Jadi ada muka rumah. Jadi saya, kita berhenti dulu lah dekat malam ni, sebab dah ambil masa lebih daripada Dami. Sepatutnya 11 suku dah. Lepas tu saya minta maaf lagi sekali tu. Sebab tu saya tanya banyak kali. Kita nak cuba nak tengok macam mana ni. Nak flow. Saya, kalau boleh lah, saya nak minta izin lah. Kalau ada sebahagian yang kalau nak follow, nak tulis satu-satu tu, saya akan laju. Tapi saya minta saya nak laju juga. Tuan-tuan rekod, lepas tu balik, catat balik. Sebab saya akan berhenti pada tempat-tempat yang saya rasa saya nak berhenti saja. Tapi saya akan sebut setiap perkataan tu makna-makna dia. Yang awal-awal ni, mukadimah ni bukanlah tak penting-penting. Cuma kita boleh lalu, kita akan berhenti pada tempat-tempat tertentu yang lebih perlukan pada penekanan lah. Okey kot saya buat macam tu kan? Yes. Allahu'alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal'azim li wa lakum. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Cuma saya nak minta masa tak patih cakap sikit, pengenalan sikit pasal program diskusi turah ni.
Kira jangan lama sangat, dah 11 jam. Setengah jam. Bismillahirrahmanirrahim.